Halo sobat, kali ini Mimin akan mengulas kejadian pencurian yang baru-baru ini terjadi. Seorang pria yang memakai jaket ojol mengincar sepeda motor korbannya. Dia nekat melancarkan aksinya di pagi hari. Terlihat pelaku dengan santai membuka pagar lalu mengutak-atik motor korbannya. Tak lama kemudian, pelaku berhasil membawa motor tersebut. Waspada sobat, saat ini banyak pelaku yang menggunakan atribut ojol untuk mengelabui orang-orang. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.